selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat RTV Channel dimanapun sahabat berada. Hari ini bertepatan tanggal 28 Oktober 2022 Sumpah Pemuda. Saya sekarang berada di Kota Bengkulu dalam rangka turnamen futsal besar. Hari ini sudah memasuki perempat final. Tim-tim mana saja yang berhasil, kepala-kepala mana saja yang berhasil tembus di perempat final, mari kita lihat di dalam. Dan jangan lupa untuk dukung terus video saya, like dan subscribe-nya. Terima kasih. Ternyata kita terlambat. Pertandingan pertama sudah mulai antara Man 1 melawan SMA berapa? SMA 1. Nanti kita tanya ke panitia.
Selesai sudah pertandingan babak pertama antara SMA 7 melawan MAN 1. Skor sementara 1-0 untuk SMA 7. Babak kedua. Penalti.
Kiper. Satu sisi pemulingnya pas dia juga nak satu ring. Oh iya. Mantap nih kiper itu tadi. Huh? Save paling mantap
syutingan kencang terus gitu. Iko, SMA 7-an. Baru penalti kan sama-sama. Kick off lagi. Gol. Selesai sudah pertandingan perempat final yang pertama antara Man 1 versus SMA 7. Dimenangkan SMA 7 dengan skor 2-1.